solusinya sedekah. Nanti semua yang kita lupa gitu. Iya. Nabi itu menganjurkan kepada para ibu-ibu untuk sedekah. Kenapa? Karena perempuan itu punya dua kesalahan. Kata Nabi lho ini. Apa kata Nabi? Satu itu nyun sewu aku ora kepenake. Ngomong ora ya. Tuksirnal lakna, banyak ngomel. Nah. Nyun apa betul, Bu? Jadi karena banyak ngomel. Ya. Kenapa alusin alusin apa? Nggih. Nyun sewu Bu, alusin apa Bu niki? Ya. Banyak bicara ya padha to, Pak. Nggih. Karena ibu niku kathah mawan pangandikan rada sengak ngono. Ya padha wae. Baik. Jadi intinya Bapak Ibu, kata Nabi banyak melaknat. Yang kedua napa? Wa takfurnal asyir. Tidak terima kasih sama pemberian suami. Maka Nabi ngendika ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para perempuan bersedekahlah. Nah, karena tadi punya dua hal. Kenapa wau? Aku ora tegel, Bu. Ya, banyak ngomel, yang kedua tidak terima kasih atas pemberian suami. Dine sithik kurang, dine okeh njaluk tambah. Nah. Baik. Pripun? Oh nek wong mriki mboten nggih, nggih, alhamdulillah. Niki alhamdulillah niki ada persaksian saking bapak-bapak tiyang mriki mboten, Bu nggih. Alhamdulillah. Saya sangat niki. Baik. Baik, dados banyak sedekah. Mudah-mudahan nanti sedekah kita bisa dijadikan sebagai cadangan amal soleh. Banyak mengamalkan amalan sunnah. Kanggo cadangan mbok menawa ada yang kurang. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab.